Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini aku bakal kasih 2 tutorial hijab yang aku pakai. Namun sebelumnya jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share ya. Dan jangan di skip hingga akhir video, karena kali ini aku bakal kasih style yang bagus-bagus banget. Oke, kita ke style yang pertama ya. Style yang pertama, hijab bagian sebelah kanan dan kiri sama panjang. Kemudian aku pakai seperti biasa. Hijab yang aku pakai ini berbahan dobi ya, segi 4 motif dobi. Ukuran hijab yang aku pakai 110x110 cm ya. Jadi dia nggak terlalu lebar, dia pokoknya ukurannya sedang. Nah, kemudian hijab bagian sebelah kiri aku letak ke belakang terlebih dahulu. Kemudian hijab bagian sebelah kanan aku bawa ke bahu sebelah kiri. Lalu aku sematin peniti hijab. Lalu hijab bagian belakang aku naikkan terlebih dahulu. Sementara hijab bagian sebelah kiri yang aku letak ke belakang aku bawa ke depan ya. Terus aku bawa memutar seperti ini. Kemudian sisa hijabnya aku bawa ke depan lagi. Sementara hijab bagian belakang yang aku naikkan tadi aku turunkan kembali. Kemudian kita rapikan bagian depan hijab. Untuk lebih hijabnya itu memang aku letak di bagian bahu sebelah kiri ya. Lalu aku sematin jarum pentul agar dia tidak bergeser. Dan ini looknya tuh cantik banget ya. Dan hijab yang aku pakai ini memang mudah banget dipakainya. Dan ini cakep banget, ini style yang pertama. Semoga kalian suka. Kita lanjut ke style yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ke style yang kedua. Style yang kedua bagian hijab kanan dan kiri sama panjang. Kemudian aku bawa ke belakang seperti ini. Jadi aku ngikatnya tuh di bagian hijab bawah belakang. Jadi di bagian hijab, jadi aku ikat seperti ini. Terus aku tarik secara perlahan. Kemudian aku rapi-rapiin ya. Terus aku bakal kasih jarum pentul agar dia nggak kelihatan balapan sama ninja hijabnya ya. Jadi aku bakal nyematin di bagian sisi hijab sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tuh, jadi rapi ya. Oke, kita sematin juga di sebelah kirinya. Tuh, udah cantik banget, udah rapi. Kemudian hijabnya itu aku bawa semua, lebih hijabnya tadi aku bawa semua ke sebelah kanan. Jadi kayak rambut terjuntai gitu ya. Tapi ini cakep banget ya. Tuh aku lebar-lebarin, pokoknya kita rapi-rapiin senyamannya. Terus tinjanya usahain itu rapi ya, karena kita kan looknya itu memang memperlihatkan ninja hijabnya juga. Oke, kemudian aku mau pakai topi baret. Yang ini tuh cakep banget kalau dikombinasiin sama hijab yang aku pakai. Kita coba dulu pakai ya. Ini cocok gak ya di aku gitu ya. Kan aku sukanya tuh pilihnya atau belinya itu di warna pink, karena aku memang suka banget sama warna pink. Tuh makainya seperti ini ya. Tuh, jadi buat memiring seperti ini. Kita rapiin secara perlahan. Tuh udah cakep banget nih. Topinya tuh emang secantik itu. Agar dia semakin cantik dan mewah dan manis, maka aku bakal nyematin anting hijab. Tuh kayak gitu. Tuh, masya Allah, bagus banget ya. Ini cantik banget dan mudah dicoba. Ini style yang kedua, semoga kalian suka ya. Karena ini mirip banget ala-ala selebgram gitu. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton 2 tutorial hijab yang aku pakai dan tidak di skip hingga akhir video. Semoga kalian suka dan mudah banget buat dicoba, dan sampai jumpa di next video.